Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa middarihi al-adhim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Shalawat yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, kajian malam ini ditandai cuaca mendung. Mudah-mudahan setelah kajian malam ini Allah memberi hujan yang deras. Insya Allah sepanjang kajian malam ini hujan tidak turun. Setelah doa saya baca, insya Allah hujan lebat. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa. Sing susah kula dongaaken enggal-enggal dipun bungaken kali Allah. Sing utangi akeh kula dongakno iso nyaur. Sing sakit kula dongakno enggal-enggal lemu tombo. Sing durung duwe omah tak dongan nggih omah loro. Sing durung duwe montol tak dongakno tuku montor loro. Diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama fi ilmillahi salataimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin ada tama fi ilmillahi salat ta'imatan bidawami mulkillahi
salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan ta'im Ikoli masa warna maca Quran angen-angen kabing-bindo salat wang kaping telu wang kang kaping babat iku atang dekir wangi engkang su laman selesi jini sapa bisa ngelaka insya Allah Gusti Allah ngijabai. Alhamdulillah. Sedaya sing rawuh kula dongaaken barokah umure. Barokah rezekine. Barokah anak turune. Kajian malam ini bertema sebar gembira, buang duka. Pak, umur kita sangat pendek. Jangan kita perpendek dengan kita isi kesusahan dan ketakutan. Uang itu nek sering susah lan wedi, mitah hulus tubuhnya akan mengalami kangunan. Daya ketahanan tubuhnya akan mengalami penurunan. Gampang kena penyakit. Berdasarkan penelitian IDI, roto-roto umure wong Indonesia iku 55 sampai 50. Pinten?
Jadi ini anak uang sami ini kini oleh bonus sih. Rata-rata umur wong Indonesia iku 55 tahun sampai 60 tahun. Siji karo wong Jepang, Korea. Lah kula ngomong ini coba untuk dibormor dibantah takdir sampean mau gak cerdas tak lote itu lho. Mengapa orang Jepang, Cina relatif umurnya lebih panjang? Karena mampu tampil hidup sederhana. Bahasa Jepangi ora ongso ongso. Singgari gelis mate, gitu tuh Noah. Wis gak duwe kaken pol. Wis gak duwe kakean ana banyu putih sing diombil ngogas kecubung. Toak tuban. Serius sih. Orang yang akrab dengan khamr, orang yang akrab dengan minuman keras, insya Allah umurnya tidak bisa panjang. Paru-paru ini jebol, ginjelnya rusak, pankreasnya rusak. Umur kita sangat pendek. Jangan kita perpendek dengan kita isi kesusahan dan ketakutan. Penting happy urip iki. Iring banser iki, Don. Jas kana tunggale digawe terus iki. Dene sampean kepethuk santri sakmene kuwe kok ati sampean gak seneng, penting diperiksakno sampean. Sampeyan delok. Dadi ana wong dewange keliling donya. Beli tiket mahal, nyewa hotel mahal, tujuane kepengin seneng. Padahal letak kebahagiaan bukan di tempat mewah. Letak kebahagiaan bukan di taman wisata. Letak kebahagiaan bukan di istana, bukan di rumah mewah. Tapi letak kebahagiaan adalah pada hati yang dirahmati dan dibimbing. Bisa dilanjut? Saat ini, terus saat ini ya. Dino iki. Umat sedang merindukan figur panutan yang mampu memberi contoh dalam kehidupan nyata. Wong awam itu butuh dicuntui, gak butuh dipidatui. Pak, percatos. Kelase wong awam iku butuh dicuntui. Gak butuh dipidatui. Maka sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa krisis terbesar dunia adalah krisis keteladanan. Dari krisis keteladanan inilah melahirkan krisis-krisis yang lain. Alhamdulillah di Indonesia iki ditunggu para kiai, para alim ulama yang mampu menjadi contoh panutan di tengah-tengah komunitasnya.
Understand? Bisa dilanjut? Umat senang menyimak kata-kata yang mengandung nilai-nilai menggembirakan, cinta dan kedamaian. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama nyetel TV, ndelok WA. Koyo-koyo Indonesia iki katene rubuh. Apa maning ngru ana omongi politikus-politikus sing ilang pulihe kali tikus iku. Koyo-koyo gambarno nek Indonesia iki kate saya jawab insyaallah Indonesia 20.045 paling lama akan menjadi kiblat peradaban dunia. Sampe tulis 2045. Kok 2030 bisa dilihat mulai bahwa Indonesia akan menjadi kiblat peradaban dunia. Nek cik padha dawa umure sampean titen omong kula ya. Saiki taun piro? Engko mulai tahun 2030 sampai 2045. Kiblatin dunia itu duduk di Eropa, tapi di Indo banser jadi tentara menurut. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama cadet umat sangat senang menyimak kata-kata yang mengandung nilai-nilai menggembirakan, bukan menakut-nakuti, bukan membebani umat, tapi senang mendengar kata-kata yang meringankan beban umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yassiru wala tu'assiru. Wabassiru wala tunaffiru. Muttafaqun alaih. Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kalian mempersulitnya. Buatlah mereka bahagia dan janganlah buat mereka lari. Muttafaqun alaih. Allahumma sholli ala Muhammad. Tulis yassiru wala tu'assiru. Wabassiru wala tunaffiru. Muttafaqun alaih. Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kalian mempersulitnya. Buatlah mereka bahagia dan jangan membuat mereka lari. Muttafaqun alaih. Bisa dilanjut? Pentingnya kata-kata yang dapat meringankan rasa sakit yang diderita orang-orang yang tengah diuji kesulitan, hingga dapat membangkitkan kembali energi positif. Wah, sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih seorang mubalek, tukang pidato. Gimana ya? Para Gus, Ustadz Al-Mukarram di dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan fikih ahkam, tapi harus menguasai fikih dakwah.
Jangan sampai yang disampaikan, materi yang diberikan itu memperberat umat yang mendengarkan, supaya umat tidak lari dari Islam. Understand? Ringankanlah, jangan diperberat. Permudahlah, jangan sebab agama ini mengusung kemudahan, bukan mengusung kesulitan. Kadang-kadang ngobalik pidato, Masya Allah. Wabe sing teko sewalan kabeh kaya-kaya ahli neraka, sing swarga awake dhewe. Dakwah yang semacam demikian itu sangat tidak menguntungkan. Justru orang semakin lari dari Islam karena mubalake gak cerdas. Yasiru wala tu asiru. Wabashiru wala tu nafiru. Mudahkanlah setiap urusan. Dan janganlah kalian mempersulitnya. Buatlah mereka bahagia dan jangan membuat mereka lari. Muttafaqun alaih. Hadis ini mengandung pelajaran. Rungono nggih? Pentingnya kata-kata sing iso ngringanno wong sing sedang kesulitan. Yang bisa mengobati orang yang sedang dilanda sakit. Hingga dapat membangkitkan kembali energi positif. Allahumma shalli ala Muhammad. Menghidupkan semangat, menggelurakan harapan untuk menemukan semangat meraih kesaksian hidup. Jadi seorang mubalek, juru pidato, tukang tutur-tutur, kedah sakit bagaimana membangkitkan semangat orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Bagaimana bisa membangkitkan orang yang loyoh keyakinannya untuk mempunyai energi positif menatap hari esok yang lebih baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebab perilaku mengembirakan, perilaku memudahkan adalah sifat para nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Perilakune nabi, wali-wali ni Allah itu senantiasa memberi, insyaallah, kemudahan, bukan tidak pernah menakut-nakuti, apalagi membuat orang putus. Bisa dilanjut. Sering saya sampaikan sampai lali. Prinsip dakwah adalah merangkul, bukan memukul. Prinsip dakwah adalah mengobati, bukan prinsip dakwah golek bolo, gak golek mung. Perilaku mengembirakan dan memudahkan adalah sifat para nabi dan sifat para kekasih. Jadi gampang. Delok wong soleh, gak soleh sampe delok. Kira-kira nek pidato, insyaallah iso nyenengno wong apa nyusahno wong? Memberikan harapan yang baik atau menakut-nakuti? Itu ukuran. Sebab para nabi, para rasul senantiasa punya perilaku menggembirakan dan memudahkan objek dakwah. Orang yang diberi nasihat akan mendapat sentuhan-sentuhan yang menyejukkan sehingga melahirkan energi positif. Allahumma shalli ala Muhammad.
Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Dibuka no sejarah. Saya mentingali. Wali Songo di dalam berdakwah, khususnya di tanah Jawa, tanpa ada pertumpahan darah. Jadi ini untuk gambar-gambar kok Wali Songo itu nyengkelit keris, itu gak bener. Untuk nanti ada wali nyengkelit keris itu. Yang nyengkelit keris itu tang tukang belai sapi. Aku tahu katanya pidato namanya wong Wali Songo kok nyengkelit keris. Duk noe. Kenapa ya? Gak ada wali yang medeni wong. Dep kolektor itu. Wali wajahi teduh, bersahabat, tawaduk. Langgatin ke? Andap asor sume. Kau orang wali ini. Saya mentingali potret Mbah Hamid mesem, teduh. Aurai aura positif, bukan aura. Pak, Pak, bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Mengapa para nabi, rasul, kekasih-kekasih Allah itu senantiasa menggembirakan, memudahkan, tidak menakut-nakuti objek dakwah, agar mereka tidak semakin jauh dari Islam? Allahumma sholli ala Muhammad. Dibuktikan fakta berbicara secara mencatat. Wali Songo di dalam berdakwah di Indonesia khususnya tanah Jawa tanpa ada pertumpahan darah, gak ono perang. Pak. Pak. Gadik demo, gadik ngucat. Sehingga dalam waktu relatif singkat, Islam menjadi agama mayoritas di Republik ini, terutama di tanah Jawa. Diterusno karo santri-santri Wali Songo. Sing dadi bupati di seluruh pulau Jawa. Diterangno iki? Sangat cerdas mengerti tata kota pada waktu belum aja sarjana planologi. ITB durung lahir, ITS durung lahir, UI durung lahir, UNER durung lahir, wali-wali wis ngerti tata kota. Roto-roto masjid jamek letaki di tengah kota dijejerno alun. Sampe ni jauh ta? Ana masjid jamek sing nyelempit. Pak. Dadi wali-wali biyen wis cerdas-cerdas. Tiba putune kabeh cerdas sing strategis padha didol nang McD karo KFC. Hele. Mbah-mbahe biyen masyaallah, gawe masjid dijejer alun-alun. Dijejer pendopo kabu. Tiba putune kirangan melok aliran apa ya Allah, wis masjid dik wis. Gak usah api-api dik. Gak lali jangi mati dik. Nek tak pikir-pikir mundur, Pak. Kapan-kapan yang melaku-melaku, saya mendelok seluruh masjid jamek di Pulau Jawa. Insyaallah. Dan rata-rata bupati pertama di Pulau Jawa itu rata-rata kekasih-kekasih Allah. Nek gak sakti temenan gak sok dadi bupati biyen pertama itu. Rumah no.
Pak. Pak. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Engko sampean catet no, Mas, sifat memudahkan merupakan sifat para nabi. Dan orang-orang soleh jadi wali, kalau untuk bisa dipersulit, mengapa dimudahkan? Itu kan makelar. Nek para nabi wong soleh, kalau bisa dimudahkan, untuk apa dipersulit? Jangan dibalik. Kalau bisa dipersulit, mengapa? Ini sing kudu di tata ulang nih, Pak. Mari kita merubah cara berpikir kita. Dari apa yang bisa kita dapatkan dari orang lain, menjadi apa yang bisa kita sumbangkan kepada orang. Kalau bisa dipermudah, untuk apa diper? Nah, situasi kayak gini, Masya Allah. Sing wake barang gampang boleh digawe. Mari kita roba. Kalau itu bisa dipermudah, jangan diper. Materi ini buahku. Cuma sampean mbok nyandak mboten, Pak. Masih untuk rumah tangga ini barang itu gampang. Lapo sih tiga ibu. Kadang-kadang tiga ibu lebih. Siapa noai gak usah lah. Musim lanang yo koyo pas-pasan. Mangan golek tisu. Serbet ae. Insyaallah buntele wali mai ku lho sing lorek ku lho ya. Tisu ora tisu kering, tisu basah. Sing lanangi satpam. Kukut napa mboten? Kukut. Sudahlah kalau itu bisa dipermudah, tidak usah diper sulit. Begitu juga di dalam bertakwa di tengah-tengah masyarakat, seorang dai hendaknya mempermudah, jangan jangan membebani objek dakwa supaya tidak takut dan lari dari is. Bisa dilanjut. Berilah berita gembira. Jangan menakut-nakuti. Karena sifat menakut-nakuti adalah perilaku setan. Loh. Perilaku menakut-nakuti perilaku setan. Hal ini bisa kita ketemukan pada surat Al-Baqarah ayat 268. Asyaitonu ya'idukumul fakra wa ya'murukum bil faksha. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Balak-balik tak terangno kula mboten bosen-bosen. Sampeyan tak dongakno sugih kabeh. Amin. Sampeyan amini. Amin. Utangi tak dongakno lunas. Amin. Belajarlah memberi. Karena memberi itu
Sebentar lagi terbit buku saya berjudul Matematika Langit. Napa? Memberi itu kaya. Sing-sing ngekei kata pengantar gak wong sembarangan. Gubernur BI. Apa BI? Banser. Sing ngekei kata pengantar Gubernur BI Bank Indonesia. Matematika Langit. Memberi itu balik-balik. Saya kepingin sampai ini soge, balik-balik tak terang. No. Sampai ini kepingin soge ya? Berusahalah, berjuanglah untuk memberi kepada orang lain. Karena memberi itu, Gus, no, apa sih tiga yang nonggulah ini buatan gak ada, lelelele, kopok kan ini. Masih banyak sesuatu yang bisa sampean berikan kepada orang lain. Contoh lesan kita. Tersenyumlah. Berilah senyum orang-orang ojo mecucu ae. Guyu o. Gunakan lesan kita berkata yang baik. Sopan, terukur, menarik. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatu thayyibah shadaqah muttafaqun alaih. Dan ucapan yang baik adalah sedekah. Ibnu Battal, seorang ulama ahli hadis, memberikan penjelasan tentang hadis ini cukup cerdas dan menarik. Ucapan yang baik sama dengan sedekah, karena keduanya menyenangkan hati manusia. Kadang-kadang sampean kei materi nang wong, tapi sampean nunda-tunda, sampean seneni wong, lu tersinggung. Pecah napa ten? Moga iku gak pecah aja nyocot. Apa mana wis gak ngekei nyeneh? Ono. Arek nom-nom yo sumbangan pengajian masa ditalili. Seprak mas setengah jam men ditawali di senawene. Gak nyumbang. Metu toko masyaallah kaji gendeng. Wong ngekei ae nek kata-katae menyinggung ana undat-undate wong jek lara kok apa maneh gak ngekei? Dan ucapan yang baik adalah sedekah. Ibnu Battal memberikan penjelasan tentang hadis ini, mengapa ucapan yang baik sama dengan sedekah, karena keduanya menyenangkan hati manusia. Nyanda zaman Pak. Bisa dilanjut. Hadi asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil faksa wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadlah wallahu wasi'un alim. Setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kikir. Hati loro setan ini meden-medeni melarat. Masya Allah. Lan meden-medeni lan ngejak med cok tekan nang kok. Diitung. Masyaallah. Endi wonge? Diitung. Mau mati te Allah. Nek salaman mbek kiai mau diocok-ocok tok. Kalau ono lemeke balas e. Setan selalu menakut-nakuti orang yang berinfak dan membujuk agar mereka bersifat kikir. Setan membayangkan kepada mereka bahwa berinfak dan bersedekah akan menghabiskan harta benda.
dan akan menyebabkan mereka menjadi miskin dan sengsara. Oleh sebab itu harta benda mereka harus disimpan untuk persiapan di hari depan. Padahal, Masya Allah, jangankan hari depan, koi lo re papa kayu karu, gini betul. Allahumma salli ala Muhammad. Menafkahkan barang yang jelek, kok mampu? Masya Allah, nak uang kaya uang, kalau kaya uang, nak uang sekolah, nanti ini benda. Jadi semua itu, itu loh mas, timbangi mampu, kaya nuara-ara, nungarap. Kaya sarung, nanti ini sarung, kecendel pager. Alias su. Itu loh, menafkahkan barang yang jelek, dan keengganan untuk menafkahkan barang yang baik, oleh Allah disebut sebagai suatu kejahatan, bukan kebajikan. Karena orang yang bersifat demikian berarti mempercayai setan dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulai ukurane ngekei wong, diulangnya. Opoe sing sampean kaya wong ukurane sampean jek seneng. Aja keliru, nek wis gak seneng kae dikekno. Anek no bojo iso suwe dikekno wong tambah suwe tambah elek. Jare. Dadi ukurane ngekei wong nek awakmu jek. Jasi kon jauh arek. Iki jasa. Ini jas larang. Mau ngekei kiai jas itu kan rombeng. Ya gatel kabeh kiai ini. Mau sing bagus. Masyaallah. Satungane sugih kabeh. Amin. Punlah sing percaya atas kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah. Nek sampean gelem berbagi, loman derajat sampean mesti diangkat Gusti. Seorang muslim ya cepet. Sebenarnya harus tetap tegar dalam menghadapi kesulitan apapun. Sampai nemu kesulitan apa ae sing tegar. Kesulitan penderitaan itu semuanya cara Allah menguji kita agar kita semakin dekat dengannya dan kita benar-benar jadi pemenang kehidupan. Amin. Kadang-kadang wong ini gak diuji gak gelem militan. Nek gak sulit boleh gak sholat dalu. Ngene mboten? Tidak sulit, Masya Allah, gelem boleh tasbih. Nanti deh tasbih ku deh. Sudahlah kesempitan, kesulitan, Masya Allah. Itu cara Allah menguji kita, agar kita semakin akrab dengannya, agar kita nanti menjadi orang yang layak mendapat pertolongan Allah dan menjadi pemenang kehidupan. Mereka kayak jembar itu kadang-kadang kita terlalu bodoh dan ponga. Pak. Pak. Kula katanya budal minta kula ini Masya Allah. Kus dikudu anak kula. Urusan kula kata sing macet, tagihan sing macet. Oh itu cara Allah menyapa sampean. Sampean jadi lebih akrab. Dia mulai lecek jalan, Quran lecek malah, enggak, kok sekolah boleh, Alhamdulillah, boleh gelem terus. Itu caranya Allah, agar kita yang sampai ini semakin dekat dengannya, dan layak mendapat pertolongan Allah, sehingga menjadi pemenang kehidupan. Understand? Lebih-lebih situasi singkoyong ini, ya Allah. Ojo nemen-nemenan delok isine WA iku bingung sampean, Pak.
pun jangan sampai situasi dan kondisi membuat diri kita tergopo-gopo sehingga meninggalkan prinsip dan menjual agama, insya Allah, dan mengganti keyakinan hidup. Wes, robote seneng-seneng ini sekali kan jengajian wes. Melok gusali tambah urusan tambah rawat, dagang-dagangan macet. Kualik rasanya yai nggak wirid. Dengarkan, santai, saestune, kudu tetap tegar. Babu dalam menghadapi kesulitan nyopo tetap babu. Menemukan situasi ono pemawon tetap tenang. Urip iki ono sing ngatur, ono sing jaga, ono sing nyukupi. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Sebaliknya hiruk pikuknya kehidupan harus membuat diri kita tetap istiqomah dan tegar. Ngaji ini tambah pedel, amin. Wiridnya tambah kenceng. Ini ingin lo dumi wirid situ-situ-situ. Tapi sampean waca. Gue tak dumi wirid situ-situ. Iki wirid pilihan, gue jadi dol. Gue dumi ini didol, gue mending jauh mana. Duh repot mental makin lari. Penting kita yakini karena keyakinan melebihi ilmu pengetahuan. Sikap ngeyel, gruntel hanya membuat jiwa-jiwa kelelahan. Sambat ae. Ngersul ae insyaallah. Dodoe diceluk. Tok tok tok. Itu tidak menyelesaikan masalah, justru masalah semakin ruwet, beban semakin ber, membuat hati semakin terbebani, menjadi bosan, bahkan membutakan mata hati. Jika seseorang mempersulit atas dirinya sendiri, tentu akan menemukan kesulitan itu sendiri. Pak. Pak. Wala balik sama kula nebokno Instagram. Nasib baikmu bukan ditentukan dari gelar apa yang kamu sandang. Nasib baikmu bukan ditentukan di mana kamu berada. Tapi nasib baikmu sangat ditentukan apa yang menjadi isi pikiran dan hatimu. Bila isi pikiran dan hatimu baik, kamu akan menemukan kebaikan. Bila isi pikiran dan hatimu baik, kamu akan menemukan keberkahan. Cik Soroy ngaji, Pak, tapi gak apa-apa aja. Materi ini gini aja nih. Cuma kecerdasan aja ngerungok nang ini. Sekarang banyak orang mempersulit dirinya sendiri. Orang yang mempersulit dirinya sendiri tentu akan menemukan kesulitan untuk dirinya sendiri. Dikit gampang ya Rebe ya. Ngono sing ngatur. Ono sing nata. Ono sing nyu. Ana sing jaga. Sepanjang sampean gak batal, wae salat ya ayo salat. Ngoten teh? Wae nyambut gawe ayo nyambut. Wae kelon ya kelon. Kok wae kelon wiritan. Kadang-kadang dadi santri gak pinter, wae kelon wiritan. Padahal bojone ke sore wis jamu siap tanding. Jam siji sing lanang ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah sing wedok ya mangan tasbih riko maca ya Allah ya Qadim karo ngeloni bojo ganjarane keng ngeloni bojo rungok
Kene mari kelon ya adus dipolahi. Ya Allah, ya Qodi. Diaturlah, diatur. Jangan mempersulit diri. Siapa yang mempersulit dirinya akan menemukan kesulitan itu sendiri. Insyaallah muka-muka tadi keterangan di barokah. Bisa dilanjut? Kita harus mengerti setiap manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa seluruh perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini menjadi bermakna dan mempunyai nilai ibadah, maka ada tiga hal yang harus kita penuhi. Pertama, niat yang ikhlas karena Allah. Niat ikhlas karena seperti ngaji ini mantuk oma, aku niat ngaji wis krono Allah wis. Wis gak tolah-toleh. Aku budal ngaji krono menghadirkan niat dan memurnikan untuk Allah harus kita jadikan panglima dalam setiap amal yang kita lakukan. Keikhlasan dalam amal tidak bisa terwujud kecuali dengan dua unsur utama. Menghadirkan niat sangatlah penting karena amal perbuatan itu tergantung niat. Barang siapa beramal tanpa niat baik, maka dia tidak termasuk golongan orang-orang yang ikhlas. B. Memurnikannya dari berbagai pamrih pribadi dan tendensi duniawi sehingga niat tersebut benar-benar tulus karena niat ngaji krono Allah, gak krono kepin diarani wong khusyuk, gak kepin diarani wong hebat, gak kepin diarani wong macam-macam. Niate ngaji memang benar-benar lillahi. Sing dipandeng wajah keridhoanane Allah, bukan yang dipandeng ingin dicokno menung. Kedua, melakukan sesuatu dengan cara yang benar, yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Ngelakoni apa ibadah? Cara kudu benar, ukurane benar, kudu mengikuti petunjuk Rasulullah. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Tiga, melakukan sesuatu untuk mendapat ridho Allah. Tak ngaji deh. Cek ngoleh ridhani Allah. Cek udah bisa enteng. Songgoy cek ditoto Allah. Kau no darah tinggi ide-ide yang ini. Budali ngaji krono Allah. Sing dibanteng wajah keridanane Allah, masya Allah. Puncaknya hanya mengharap ridho. Pegelilu bau dalai. Udan tetap. Karena apa? Benarnya niat, kuatnya motivasi, tidak ada tendensi. Semata-mata hanya mengharap wajah keridhoan. Di antara tandane wong dalam beribadah, dalam beramal niati bener, diteteno orang itu tidak gampang putus asa bila menghadapi hambatan dan kesulitan. Udal ngaji udan menggo
Ana warung kopi ae wis. Ayo, gak usah dikukumi jero-jero, berarti niate durung pas. Isok cek disok dibegal nang warung kopi. Nek niate kenceng aja wae tabrak wis. Insyaallah. Dene kloncem lah kok gak apa-apa ngunjeni kloncem. Wis gak apa-apa lah kloncem. Masuk angin, yang ngombe antah angin, JLG. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga barokah. Amin. Muga-muga barokah. Amin. Pun, niki situasi ini situasi rada anget pak, ya. Orang bilang tahun politik, sampean gak usah melo-melo panas, ya. Sing adem, tentrem, sing enak. Wong pesta demokrasi. Pesta sampe nikmati, sing happy ya. Nek perlu rokokan sudut nek miring ngene. Wong pesta kok. Mbok menawa beda pilihan jangan dianggap lawan. Beda pilihan jangan memutuskan persawu. Cuma cek selamat, sampe ojo nanggung. Nek melo kiai gak urusan ngaji tok. Sak urusan liyane ya melo. Ngono gak cerdas sampean. Persahabatan adalah harta karun yang tiada ternilai. Sampe tak dongano koncone akeh. Amin. Sanak dulure akeh. Apa artinya sampe dapat tempat teman baru 1000 kalau kehilangan teman satu yang lama? Jangan. 1000 teman masih kurang, satu lawan sudah terlalu. Oleh karena itu, mengenal dan berbuat baik kepada sahabat berbuat harta kekayaan yang tiada ternilai harganya. Sampai nek kepingin nake konconi. Sing pinter nandur api marang konco. Seneng nulung, ngerti toh? Seneng bantu. Mengenal dan berbuat baik kepada sesama merupakan langkah cerdas untuk memperoleh simpati dan dukungannya. Nek sampean wapi mbek wong, ya wong simpati mbek sampean. Jadi wong Jawa, sing sapa ni wong bisa nguwongno wong bakal diwongno. Barang siapa yang mampu mencintai orang lain dengan tulus dan benar, atau dukung lagi, akan mendapat arus balik dicintai orang lain dengan tulus dan benar. Jangan mengharap ingin dicintai orang lain dengan tulus dan benar, manakala tidak mampu mencintai orang lain dengan tulus dan benar. Coba robak nih pak. Pak, sing sapa ni wong kepingin dicintai wong kanthi tulus lan bener, kudu duwe modal bisa nyintai wong liya kelawan tulus lan bener. Siapa yang mampu tampil mencintai orang lain dengan tulus dan benar, akan mendapat arus balik dicintai orang lain dengan tulus dan benar. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdillah ibn Amr anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islamil khair, qal tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Rawi Muslim. An Abdillah ibni Amrin anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islamil khair, qal tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Bersumber dari Abdullah bin Amr bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam manakah yang baik?
Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab memberikan makanan serta mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Rawahu Muslim. Insyaallah. Gak imangan uang, masyaallah. Amin. Sing loman ya. Dalam hadis lain beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta takhabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu takhabbtum absus salam bainakum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan tidak akan sempurna iman kalian hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kalian pada suatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Rawahu Muslim. Salah satu keutamaan yang akan didapatkan bagi orang yang menebarkan salam dan pesan damai adalah akan dapat mendapatkan surga. Amin. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abdullah bin Salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Salam, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebarkanlah salam, berikan makanan, pelihara silaturahim, dan lakukanlah sholat pada saat manusia sedang tidur. Niscaya kamu sekalian masuk surga dengan keselamatan. Allahumma amin. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kajian malam ini penekanannya sebarkanlah salam, sebarkanlah cinta kasih dan damai. Jangan Anda sebarkan fitnah dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Sebarkanlah gembira, buang duka. Umur kita sangat pendek, jangan kita perpendek dengan kita isi kesusahan dan ketakutan. Orang yang sering susah dan takut, metabolisme tubuhnya akan mengalami gangguan. Daya ketahanan tubuhnya akan mengalami penurunan. Gopok. Gopok. Para nabi, rasul dan kekasih-kekasih Allah senantiasa mengedepankan dua sifat, yaitu memudahkan serta memberi berita gembira. Mereka selalu tampil memudahkan, bukan mempersulit. Meringankan, bukan memperberat. Mempermudah, bukan mempersulit. Mari kita rubah cara berpikir kita. Dari apa yang bisa kita dapat dari orang lain, menjadi apa yang bisa kita sumbangkan kepada orang. Kita sering terjebak, kalau bisa kita persulit, untuk apa kita permudah? Mari kita ganti, kalau bisa dimudahkan, untuk apa paham gak? Dike gampang aja, Masya Allah. Dike gampang, sampai tak tungano barokah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala datil muhammadiyah, al-latifatil ahadiyah, samsi sama'il asrar,
wa madharil anwar wa markazi madaril jalal wa kutbi balagil jamal. Allahumma bisirri ladaik wa bisayri ilaik. Amin khawfi wa akil asrati wa adhib husni wa khirsi. Wa kun li wa khudni ilaika minni warzuqni al-fana'ani wa la taj'alni maftuna bi nafsi makjuban bi khisi. Wa kshif li an kulli sirri maktum. Ya khayyu ya qayyum. Ya khayyu ya qayyum. Ya khayyu ya qayyum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.